di bagian utara Palestina yang dikalim Israel, di Galilea bawah, terletak kota Nazaret, sebuah kota yang syarat dengan makna sejarah dan religius. Dikenal sebagai An-Nasira dalam bahasa Arab dan Nazareth dalam bahasa Ibrani, Nazaret adalah kota Arab terbesar di seluruh Israel, namun merupakan tempat ziarah orang Kristen, tulis penjelasan Britannica. Kota ini secara global dikenal sebagai kampung halaman Nabi Isa. Dilansir laman New World Encyclopedia, tanda-tanda peradaban paling awal di Nazaret berasal dari situs penguburan yang bertanggal sekitar 9.000 tahun yang lalu. Tengkorak dan struktur batu nisan yang besar membuat para arkeolog percaya bahwa Nazaret adalah pusat penting bagi era Neolitik lokal yang menunjukkan bahwa kota Nazaret sudah memiliki nilai religius ribuan tahun sebelum Perjanjian Baru ditulis. Namun, sangat mungkin bahwa kota itu tidak disebut Nazaret pada zaman Nabi Isa karena tidak ada referensi tekstual untuk nama itu dalam sumber-sumber Yahudi kuno, dengan referensi awal yang tercatat berasal dari abad ke-3 Masehi. Meskipun asal-usul Nazaret masih misterius dan belum jelas, tidak butuh waktu lama bagi kota itu untuk menjadi situs ziarah Kristen yang penting dan dihormati. Melansir penjelasan Haaretz, Nazaret muncul sebagai pusat keagamaan bukan saja karena menjadi kampung halaman Nabi Isa, tetapi juga gua kabar sukacita, di mana seorang malaikat disebutkan telah memberitahu Maryam bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Menjelang akhir abad ke-4 Masehi, para peziarah menuju Nazaret. Dalam beberapa abad berikutnya, banyak penakluk Nazaret merusak tempat-tempat suci Kristen di seluruh kota. Pentingnya Nazaret bagi orang Kristen membuatnya menjadi sasaran empuk bagi musuh agama. Namun, kerusakan dan kehancuran kota yang terus-menerus terjadi berubah pada tahun 1099 ketika tentara salib tiba. Nazaret telah berada di bawah kekuasaan Persia dan Arab pada abad-abad menjelang 1099. Ketika perang salib diluncurkan, tulis laman Jewish Virtual Library. Crusader Tancred kemudian merebut Nazaret dan membangun sebuah gereja dengan arsitektur megah untuk menunjukkan keahlian Prancis. Gereja ini menjadi salah satu bangunan suci terbesar di kerajaan tentara salib, dan kesatria Prancis menjadi kepala kerajaan tentara salib di Galilea. Kendali tentara salib atas Nazaret bertahan kurang dari satu abad. Nabi Isa alaihi salam atau Isa al-Masih adalah salah satu dari 5 nabi bergelar Ulul Azmi. Nabi Isa disebut di dalam Al-Quran sebanyak 21 kali, disebut Al-Masih 11 kali, disebut Ibnu Maryam 23 kali. Bagi umat Kristen, Nabi Isa disebut dengan Yesus Kristus, sedangkan orang Kristen Arab menyebutnya dengan Yasu Al-Masih. Dalam bahasa Yahudi, yaitu bahasa Ifrit atau Ibrani, Nabi Isa disebut Yeshua. Kelahiran Nabi Isa pun menuai kontroversi. Masing-masing agama memberikan argumennya sendiri. Nur Hidayat dalam tesisnya Kisah Nabi Isa dalam Al-Quran, Suatu Kajian Sejarah, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 2017 menyebutkan, ketika Nabi Isa alaihi salam dilahirkan, tidak ada hal-hal yang khusus yang terdapat padanya. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan menjadi manusia yang luar biasa nantinya. Akan tetapi, yang dialami oleh Maryam terdapat hal yang tidak biasa, karena Maryam mengandung tanpa berhubungan dengan seorang laki-laki. Ada keterangan berbeda antara umat Nasrani dan Islam mengenai orang tua Nabi Isa. Bagi umat Nasrani, Nabi Isa memiliki ayah, yaitu Yusuf An-Najjar, sedangkan umat Islam menganggap bahwa Nabi Isa tidak memiliki ayah. Menurut penuturan Injil, Nabi Isa lahir dari keluarga Raja Daud, ayahnya Yusuf dan ibunya adalah Maria. Akan tetapi, di antara 4 Injil, Markus, Yahya, Matius, dan Lukas, hanya Injil Matius dan Lukas yang menyatakan bahwa Yesus lahir dari darah Maryam dan perantaran Roh Kudus. Dalam Injil Markus dan Yahya menyatakan Yesus lahir tanpa dari darah Maryam, tanpa dicampuri oleh seorang laki-laki. Jadi dalam kitab Injil sendiri terjadi perbedaan dalam hal ini. Nur Hidayat menerangkan, mengenai tempat kelahirannya juga ada 2 pendapat, yaitu pertama,
Nabi Isa lahir di Nazaret di daerah Galilea. Kedua, Nabi Isa lahir di Bethlehem di dekat Yerusalem sebagaimana dalam penuturan Injil Matius. Mengenai kapan lahir Nabi Isa, terdapat beberapa pendapat. Pendapat umum menyatakan bahwa Nabi Isa lahir pada tanggal 25 Desember yang dikenal dengan Hari Natal. Ada pula yang menyebut tahun saja, yaitu bertepatan 1 Masehi. Ada pula pendapat yang mengatakan tahun ke-7 dan ke-5 Masehi. Tetapi yang jelas, tanggal, hari dan bulan, serta tahun kelahiran Nabi Isa tidak dapat dipastikan. Begitu juga mengenai ayah Yusuf. Terkait tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam, Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 22-23, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Sumber lain mengatakan bahwa setelah berumur 30 tahun, saudara sepupu Yahya bin Zakaria diakui sebagai guru oleh ulama Yahudi. Yesus dimandikan, dibaptis, sebagai isyarat pengakuan bahwa ilmunya sudah cukup untuk mengajar. Oleh karena memandikan Yesus, maka Yahya diberi gelar Yahya Pembaptis, Yohanes the Doper. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan kapan Nabi Isa diangkat menjadi nabi dan di mana tempatnya. Akan tetapi, perintah kenabian Nabi Isa dikenal sejak beliau lahir dan sejak berbicara kepada Bani Israel ketika masih dalam buaian. Seperti yang terdapat dalam surah Maryam ayat 30, Allah berfirman, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Setelah Yahya wafat, wahyu diturunkan kepada Nabi Isa. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepada Nabi Isa alam salam sebagai tanda kenabian dan memberi kitab Injil. Hal ini tertuang dalam Quran Surah Ali Imran ayat 49. Allah berfirman, dan aku datang kepadamu, membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda, mukjizat, daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Salah satu misi Nabi Isa yakni memberitakan bahwa kemudian hari akan diutus oleh Allah seorang Rasul, yakni Nabi Muhammad yang dibekali sebuah kitab suci, Al-Quran, yang membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya yang akan disampaikan kepada manusia. Dalam Quran Surah Asy-Syaf ayat 4, Allah berfirman, dan ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Setelah Nabi Isa dibaptis, maka semakin berani pula beliau mengoreksi para ulama Yahudi yang dianggap menyeleweng dalam ajaran Taurat. Dalam berdakwah Nabi Isa Atamalam terkenal sebagai seseorang yang sering berkelana, berpindah-pindah tempat untuk membawa kabar gembira akan keselamatan. Di perjalanan Nabi Isa alas-alas dan melarang pengikutnya membawa tongkat, bekal, uang dan senjata. Misi Nabi Isa pamalnya dalam berdakwah adalah menyiarkan agama yang benar, membongkar akan kesalahan dan kesesatan pendeta Yahudi yang telah jauh menyimpang dari ajaran Nabi Musa yang sebenarnya. Bahkan terbukti kepada Nabi Isa bahwa mereka telah lupa dengan ajaran-ajaran yang diberikan Nabi Musa dalam kitab suci Taurat. Sudah banyak pula yang tidak kenal kepada Allah, Nabi Isa menyampaikan kehadirannya, memerintahkan untuk menyembah Allah. Hal itu diungkap dalam surah Az-Zukhruf ayat 63-64, Allah berfirman, dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat 10 dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya,
maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Benturan ajaran Nabi Isa dengan kesombongan bangsa Israel. 1. Yang ditolak oleh Nabi Isa adalah pemberontakan melawan Roma. Beliau pernah menyampaikan sabdanya yang terkenal, "Berikanlah kepada Kaisar dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Artinya, bangsa Israel harus bersabar karena keselamatan belum saatnya datang. 2. Nabi Isa berkata, "Kerajaan Allah akan dicabut dari kalian dan akan diberikan kepada bangsa lain." Artinya Allah telah menetapkan bahwa bangsa Israel tidak ada lagi setelah itu. Dia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan." Berdasarkan ayat itu, maka tergambar dalam Al-Quran bahwa Maryam melahirkan di tempat yang jauh dan tidak terjangkau oleh orang. Menurut Mufasir Quraisy Shihab, mayoritas ulama menegaskan bahwa kelahiran Nabi Isa, yakni kehamilan selama 9 bulan, bukan seperti pendapat sementara bahwa itu terjadi hanya sekejap. Nabi Isa dilahirkan dengan kalimat kun fayakun. Banyak ulama berpendapat nahwa lokasi yang dipilihnya adalah Baitul Lahm, sebuah daerah sebelah selatan Al-Qudus, Yerusalem, di Palestina, dan di sanalah Nabi Isa dilahirkan. Maryam mengasingkan dirinya. Oleh sebab Maryam melahirkan seorang anak yang lahir tanpa bapa, sehingga takut akan kecaman orang, lalu bersandar pada pohon kurma saat merasakan rasa sakit saat melahirkan. Dan tidak dijelaskan secara mendetail bahwa tempat kurma tersebut, tetapi yang pasti bukan tempat jorok. Kelahirannya tanpa bapa membuat sejumlah umatnya menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, bukan hanya dalam arti simbolis, melainkan benar-benar dalam arti biologis. Seperti terbaca dalam Injil Lukas 1:28-32. Maka malaikat itu pun datanglah kepadanya serta berkata, "Sejahteralah engkau yang sudah beroleh anugerah Tuhanlah beserta engkau." Maka terkejutlah ia sebab katanya demikian, serta berpikir akan pengertian salam ini. Maka kata malaikat kepada Maryam, "Janganlah takut, hai Maryam, karena engkau sudah beroleh anugerah Allah. Sesungguhnya engkau akan hamil dan beranakkan seorang laki-laki, maka hendaklah engaku namakan dia Yesus. Maka ia akan menjadi besar, ia akan dikatakan anak Allah yang maha tinggi, maka Allah Tuhan kita mengaruniakan tahta Daud nenek moyangnya itu." Dan tiadalah Yusuf bersetubuh dengan Maryam, sehingga Maryam melahirkan seorang anak laki-laki, lalu diberinya nama Yesus. Allah Ta'ala membantah hal itu dalam surah Yunus ayat 68. Allah berfirman, "Mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci Allah, dialah yang maha kaya, kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kamu tidak mempunyai hujah tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui?" Fitnah Yahudi. Demikian pula perbedaan pendapat dalam hal tempat dan kapan Nabi Isa dilahirkan. Perihal kelahiran itu ternyata mengundang perhatian orang Yahudi, sehingga Maryam dituduh berzina. Talmud menyatakan bahwa Al-Masih terlahir sebagai anak haram karena ibunya Maryam hamil ketika sedang haid. Ia juga diselimuti oleh roh Esau. Berawal dari kelahiran inilah, sehingga kemudian orang-orang memuliakan Nabi Isa, bahkan dianggap sebagai Tuhan oleh para pengikutnya di kemudian hari. Dalam hal kelahiran Nabi Isa, seperti yang telah disebutkan di atas, maka sangat jelas bahwa Nabi Isa lahir tanpa bapa karena atas izin Allah. Nabi Isa tiada lain hanya utusan Allah, sama seperti nabi-nabi Allah lainnya. Misi Nabi Isa sebagai Rasul Allah. Setiap nabi diutus oleh Allah Ta'ala memiliki tujuan atau misi dalam berdakwah. Adapun misi dakwah seorang nabi sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya. Nabi Isa adalah nabi yang melanjutkan risalah kenabian sebelumnya, yakni risalah Nabi Musa, sebagaimana terdapat dalam surah Asy-Syaf ayat 6, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel,
Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Sejak usia 6 tahun, Nabi Isa sudah memasuki perguruan Taurat. Ia memahami hukum Taurat lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Pada usia 12 tahun, dia bertanya jawab soal Taurat dengan orang-orang Yahudi yang jauh lebih tua, baik soal hukum sampai soal ketuhanan. Setelah Nabi Isa berusia 30 tahun, malaikat Jibril datang sebagai utusan Allah untuk mengangkat Isa menjadi Rasul Allah, menyambung pelajaran yang pernah diajarkan rasul-rasul sebelumnya, dan memberi kabar kepada manusia tentang kedatangan seorang nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad. Menurut keterangan Perjanjian Baru dalam kitab Injil karangan Lukas 4:23, maka Yesus sendiri tatkala ia mulai mengajar, umurnya kira-kira 30 tahun, maka sangka orang ia itu anak Yusuf, anak Heli.